Selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya percaya berkat Tuhan menyertai saudara dan saya. Nah, pagi hari ini kembali kita bertemu dalam sebuah renungan singkat yang saya beri judul Pasti Diberkati, ya. Pasti diberkati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua kita, bahkan semua orang mau diberkati, sangat ingin diberkati dalam segala aspek hidup. Hendak diberkati dalam kehidupannya, segala sesuatunya dicukupi, tercukupi, bahkan berkelimpahan. Itu keinginan setiap orang, dan saya percaya juga itu menjadi keinginan saya dan juga keinginan Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan renungan singkat pagi hari ini. Namun, untuk mendapat berkat yang berlimpah daripada Tuhan, untuk mendapatkan penyertaan yang nyata dari Tuhan dalam hidup kita, ternyata Tuhan menaruhkan syarat-syarat tertentu, ya. Hal-hal yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita abaikan dalam hidup kita. Nah, apa rahasia supaya kita diberkati? Kalau kita kembali kepada khotbah gembala sedang kita, bagaimana supaya kita diangkat dan kita diberkati dalam hidup kita? Ada rahasia yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ada syarat yang Tuhan sampaikan kepada kita, umat kesayangannya. Yaitu di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-1. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, kata Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, kita tidak fokus kepada berkat-Nya, tapi kita fokus kepada syarat-Nya pagi hari ini. Apa yang Tuhan berikan kepada kita? Apa syarat supaya kita diberkati oleh Tuhan? Yang pertama, saya melihat dengan jelas di sana ada, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan. Nah, kata baik-baik mendengar suara Tuhan ada unsur yang begitu dalam di sana. Kata mendengar baik-baik, yaitu kita mau mendengar dan memutuskan mau melakukan. Oke? Jadi untuk diberkati oleh Tuhan, kita harus punya keputusan mendengar baik-baik dan mau melakukan firman yang kita dengar setiap minggu, setiap hari, ya setiap bulan yang kita terima lewat firman Tuhan. Dimanapun saudara mendengar firman Tuhan, jadi ada kerinduan, ada keputusan untuk melakukan firman setiap hari. Ternyata rahasia untuk diberkati oleh Tuhan bukan hanya mendengar saja, tetapi juga melakukan. Sebab ada tertulis, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, yang kedua, yang seringkali kita gagal melakukannya adalah melakukannya dengan setia, ya. Salah satu kunci keberhasilan dalam dunia sekuler adalah konsisten melakukan sesuatu, konsisten dengan sesuatu. Nah, ini pun menjadi hal yang wajib dari setiap kita orang percaya dalam hal melakukan firman Tuhan, yaitu konsisten melakukannya dengan setia. Baik atau tidak baik kondisi kita, melakukan firman Tuhan dengan setia. Inilah rahasia untuk kita diberkati oleh Tuhan, adalah dengan mendengar baik-baik, yaitu memutuskan mau melakukan dan melakukan. Yang kedua adalah melakukannya dengan setia, terus menerus. Itulah rahasia supaya kita diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya firman yang kita sukai, tapi segenap firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, kita harus melakukannya dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Salam sukses, semuanya diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.